Halo generasi cerdas, kita simak pembahasan materi tentang limit aljabar yuk. Apa aja sih yang akan kita bahas? Pertama, yang akan kita bahas adalah ilustrasi konsep limit aljabar. Kemudian, pengertian limit aljabar, sifat-sifat dari limit aljabar, metode dalam menentukan limit aljabar, kemudian limit aljabar tahingga. Nah, terakhir, kita latihan-latihan supaya kamu lebih jago ya. Masuk ke pembahasan pertama yuk. Coba deh kamu perhatikan gambar jalan lurus itu. Sangat indah bukan? Eits, bukan hanya itu. Perhatikan lagi ya. Nah, kita bayangkan ya. Kamu berdiri di tengah jalan seraya memandangi pemandangan alam yang indah di sekitarnya. Kemudian, kamu memandang terus jalan yang lurus itu sampai ke ujung jalan. Kamu melihat jalan tersebut seakan-akan semakin menyempit seiring dengan bertambah jauhnya jalan tersebut. Akhirnya, kamu sama sekali tidak dapat melihat ujung dari jalan tersebut. Nah, kalau kita analisis lebih lanjut, untuk pendekatan berapa meterkah jauhnya ujung jalan agar kamu sudah tidak dapat melihatnya lagi? Ayo, berapa? Nah, pastinya kamu akan banyak menebak jawaban dari pertanyaan tersebut dengan perkiraan yang mendekati dengan jarak seharusnya. Ketidakmampuan kamu dalam menebak semua jarak tersebut membuktikan bahwa begitu banyak besar nilai jarak yang mungkin, sehingga dibutuhkan pendekatan besar nilai dari jarak tersebut. Nah, pendekatan inilah yang merupakan konsep dari limit aljabar. Masuk ke pembahasan pengertian limit aljabar ya. Apakah kamu tahu apa itu limit aljabar? Limit dalam bahasa Indonesia berarti batas atau pendekatan. Dengan demikian, limit dapat diartikan sebagai nilai yang didapatkan dari pendekatan suatu batas. Nilai limit ini dapat berupa nilai yang sama dengan nilai suatu fungsi, bahkan dapat juga berbeda. Sedangkan aljabar yaitu salah satu cabang matematika yang terdiri dari koefisien, variabel, konstanta, dan lainnya. Berikut merupakan cara penulisan limit fungsi. Dengan C dan L misalkan merupakan bilangan real, dan fx merupakan fungsi bilangan real pula. Cara membacanya adalah limit fungsi fx untuk x mendekati C sama dengan L. Artinya, f mendekati L ketika x mendekati C yang terdefinisi pada selang atau interval tertentu. Selanjutnya, membahas sifat-sifat limit fungsi aljabar. Sifat yang pertama yaitu limit x mendekati C dari fx akan sama dengan L jika dan hanya jika limit kiri sama dengan limit kanan. Limit kiri yaitu limit x mendekati c pangkat minus dari fx, dan limit kanan yaitu x mendekati c pangkat plus dari fx. Jadi maksudnya suatu fungsi dapat memiliki nilai limit pada sumbu x jika dan hanya jika limit kiri sama dengan limit kanan. Sifat selanjutnya, fx sama dengan k adalah fungsi konstan. Maka, limit x mendekati c dari k sama dengan k itu sendiri. Contohnya, limit x mendekati c dari 5 akan sama dengan 5. Kemudian, untuk sifat ketiga, yaitu fx sama dengan x adalah fungsi, maka limit x mendekati c dari x akan sama dengan c. Misalkan, limit x mendekati 1 dari x, maka sama dengan 1. Karena x mendekati 1, satunya itu kita substitusikan ke x. Jadi, limit x mendekati 1 dari x akan sama dengan 1. Sifat keempat yaitu limit x mendekati c dari k
dikali fx akan sama dengan k dikali limit x mendekati c dari fx. Misalkan limit x mendekati 1 dari 3x akan sama dengan 3 dikali limit x mendekati 1 dari x. Hasilnya yaitu 3 dikali 1 sama dengan 3. Sifat selanjutnya yaitu limit x mendekati c dari fx dikali gx akan sama dengan limit x mendekati c dari fx dikali dengan limit x mendekati c dari gx. Misal, limit x mendekati 1 dari 2x dikali 3x maka akan sama dengan limit x mendekati 1 dari 2x dikalikan dengan limit dari x mendekati c dari 3x. Akan kita dapatkan yaitu 2 dikali 3 sama dengan 6. Untuk sifat yang keenam yaitu limit x mendekati c dari fx plus minus gx akan sama dengan limit x mendekati c dari fx plus minus limit x mendekati c dari gx. Selanjutnya, limit x mendekati c dari fx dibagi gx akan sama dengan limit x mendekati c dari fx dibagi limit x mendekati c dari gx, dengan syarat limit x mendekati c dari gx tidak sama dengan 0, dikarenakan penyebut itu tidak boleh 0 ya. Lanjut ke sifat 8 nih. Limit x mendekati c dari fx pangkat n akan sama dengan limit x mendekati c dari fx dipangkatkan n. Sifat terakhir nih, yaitu x mendekati c dari akar fx yang dipangkatkan n sama dengan akar limit x mendekati c dari fx yang dipangkatkan n, dengan syarat limit x mendekati c dari fx lebih besar sama dengan 0, dikarenakan itu merupakan syarat dari akar ya. Agar kita bisa lebih memahami sifat-sifat dari limit aljabar, kita masuk ke contoh ya. Jika fx sama dengan x, maka nilai pendekatan fx pada saat x mendekati 1 dapat ditunjukkan pada tabel berikut. Nah, kita lihat di tabel bahwa jika x sama dengan 0, maka fx sama dengan 0. Jika x sama dengan 0,2, maka fx sama dengan 0,2. Jika x sama dengan 2, maka fx sama dengan 2. Dikarenakan fx sama dengan x, ingat ya. Kemudian, kita dapat amati jika x mendekati 1 dari kiri, berarti 0, 0,2, 0,5, 0,9, 0,99, 0,999, dan seterusnya hingga mendekati 1. Kemudian, untuk x mendekati 1 dari kanan, yaitu 2, 1,8, 1,5, 1,1, 1,01, 1,001, dan seterusnya hingga mendekati 1. Secara matematika, kita bisa menulis bahwa limit kiri, yaitu limit x mendekati 1 pangkat minus dari x, sama dengan limit kanan, yaitu limit x mendekati 1 pangkat plus dari x sama dengan 1. Sehingga dapat disimpulkan bahwa limit x mendekati 1 dari x sama dengan 1. Untuk sifat-sifat yang lain, kamu bisa coba sendiri ya. Masih belum bosan untuk belajar limit aljabar kan? Kita masuk ke metodenya ya. Dalam menentukan limit aljabar, kita dapat menggunakan beberapa metode. Yang pertama, substitusi. Nah, substitusi ini dapat kita gunakan dengan cara mengganti peubah yang mendekati nilai tertentu dengan fungsi aljabarnya. Metode yang kedua, yaitu pemfaktoran, dilakukan jika metode substitusi menghasilkan suatu bentuk tak tentu. Nilai bentuk tak tentu itu seperti tak hingga,
0 per 0, 0 kali tahingga dikurang tahingga, 0 pangkat 0, tahingga pangkat 0, atau tahingga pangkat tahingga. Selanjutnya yaitu pengalian faktor sekawan. Dilakukan jika pada metode substitusi menghasilkan nilai limit yang irasional. Untuk memahami lebih lanjut, kita masuk ke contoh ya. Masuk ke contoh substitusi ya. Contoh untuk soal yang pertama. Tentukan nilai limit fungsi aljabar dari limit x mendekati 1 dari 3x pangkat 2 dikurang 2x ditambah 5. Kita jawab bareng-bareng yuk. Berarti limit x mendekati 1 dari 3x pangkat 2 dikurang 2x ditambah 5, kita menggunakan sifat ke-6. Berarti akan sama dengan limit x mendekati 1 dari 3x pangkat 2 dikurang limit x mendekati 1 dari 2x ditambah limit x mendekati 1 dari 5. Kita menyelesaikannya per suku ya, biar lebih mudah. Suku yang pertama, limit x mendekati 1 dari 3x pangkat 2. Kita menggunakan sifat ke-4 dan 5. Coba cek lagi ya sifat-sifatnya. Berarti akan sama dengan 3 dikali limit x mendekati 1 dari x dikali limit x mendekati 1 dari x, sehingga diperoleh 3 dikali 1 dikali 1. Kenapa limit x mendekati 1 dari x sama dengan 1? Coba cek lagi sifat ke-3. Berarti untuk limit x mendekati 1 dari 3x pangkat 2 akan sama dengan 3. Lanjut ke suku selanjutnya, yaitu limit x mendekati 1 dari min 2x. Kita pakai sifat ke berapa yo? Sifat ke-4, yaitu berarti kita dapat peroleh negatif 2 dikali limit x mendekati 1 dari x, sehingga min 2 dikali 1 sama dengan min 2. Penyelesaian suku selanjutnya, untuk limit x mendekati 1 dari 5 sama dengan 5. Kenapa? Coba cek lagi untuk sifat yang kedua. Sehingga nilai dari limit fungsi aljabar tersebut kita dapat peroleh yaitu sama dengan 3 dikurang 2 ditambah 5 akan sama dengan 6. Untuk contoh soal berikutnya, tentukan nilai limit fungsi aljabar dari limit x mendekati negatif 2 dari x pangkat 2 ditambah x tambah 1 dibagi x pangkat 3 dikurang x ditambah 2. Kita jawab bareng-bareng lagi yuk. Karena nilai penyebut x pangkat 3 dikurang x ditambah 2 tidak sama dengan 0 untuk x sama dengan min 2, maka kita dapat menyelesaikan limit fungsi aljabar tersebut dengan menggunakan metode substitusi. Sehingga untuk limit x mendekati min 2 dari x pangkat 2 ditambah x ditambah 1 dibagi x pangkat 3 dikurang x ditambah 2 akan sama dengan, ingat sifat yang ketujuh, sehingga diperoleh limit x mendekati min 2 x pangkat 2 ditambah x ditambah 1 dibagi dengan limit x mendekati min 2 dari x pangkat 3 dikurang x ditambah 2 akan sama dengan, ini memakai sifat yang ke-6 seperti ini. Kemudian sehingga kita peroleh min 2 pangkat 2 ditambah min 2 ditambah 1 dibagi min 2 pangkat 3 dikurang min 2 ditambah 2. Hitung bareng-bareng ya, sehingga sama dengan min 3 per 4. Jadi nilai dari limit fungsi aljabar tersebut kita peroleh yaitu negatif 3 per 4. Untuk contoh pemfaktoran, tentukan nilai limit fungsi aljabar dari limit x mendekati negatif 3 dari x pangkat 2 dikurang 9 dibagi x pangkat 2 ditambah 4x ditambah 3. Jawab yuk. Karena bentuk fx merupakan fungsi rasional dan limit x mendekati min 3 dari x pangkat 2 ditambah 4x ditambah 3 sama dengan 0, artinya penyebutnya sama dengan 0 untuk x mendekati min 3, sehingga
bentuk fx-nya perlu disederhanakan atau perlu difaktorkan, sehingga kita peroleh yaitu limit x mendekati min 3 dari x min 3 dikali x tambah 3 dibagi x plus 1 dikali x plus 3. Karena ada yang bisa kita bagi, yaitu x plus 3 dibagi x plus 3, maka kita peroleh yaitu limit x mendekati min 3 dari x min 3 dibagi x plus 1. Kemudian barusan kita lakukan substitusi min 3 ke x-nya, yaitu min 3 dikurang 3 dibagi min 3 plus 1 sama dengan min 6 dibagi min 2 sama dengan 3. Jadi nilai dari limit fungsi aljabar tersebut kita dapat peroleh yaitu sama dengan 3. Contoh pengalian faktor sekawan. Tentukan nilai limit fungsi aljabar dari limit x mendekati 4 dari 4 dikurang x dibagi x min akar dari 6x min 8. Cara yang pertama yaitu kita kalikan dulu dengan faktor sekawannya. Karena kita mempunyai penyebutnya yaitu x dikurang akar dari 6x dikurang 8, berarti faktor sekawannya yaitu x plus akar dari 6x dikurang 8. Kita harus mengalihkannya pada pembilang dan penyebutnya seperti yang sudah saya buat ya. Kemudian kita kalikan. Kenapa kita peroleh penyebutnya yaitu x kuadrat dikurang akar dari 6x dikurang 8 yang dipangkatkan 2? Karena kita harus ingat bahwa terdapat sifat yaitu jika a ditambah b dikalikan dengan a dikurang b, maka kita peroleh yaitu a pangkat 2 dikurang b pangkat 2. Kita gunakan sifat tersebut ke dalam perhitungan kita kali ini agar lebih mudah, sehingga kita peroleh bahwa min kali x dikurang 4 dikalikan dengan x plus akar dari 6x dikurang 8 dibagi dengan x kuadrat dikurang 6x ditambah 8. Kita bahas pembilangnya. Tadinya kan 4 dikurang x kak, kenapa sekarang kok bisa menjadi min dikali x dikurang 4? Karena itu merupakan manipulasi aljabar aja. Jika kita kalikan, min dikali x kita peroleh min x, dan min dikali min 4 kita peroleh 4. Min x plus 4 sama aja dengan 4 dikurang x kan, seperti itu. Untuk penyebutnya yaitu kenapa kita peroleh x pangkat 2 dikurang 6x tambah 8, karena untuk min akar dari 6x dikurang 8 dipangkatkan 2 kan kita peroleh yaitu min dikali 6x dikurang 8, sehingga kita kalikan minnya, min kali 6x min 6x min dikali min 8 yaitu plus 8, sehingga penyebutnya kita peroleh x pangkat 2 dikurang 6x ditambah 8. Step selanjutnya yaitu penyebutnya kita jadikan sebagai faktor. Faktor dari x pangkat 2 dikurang 6x tambah 8 yaitu x min 4 dikali x min 2. Sehingga karena ada faktor yang bisa kita bagi yaitu x min 4, maka kita bagi penyebut dan pembilangnya, sehingga kita dapatkan min x ditambah akar dari 6x min 8 dibagi x min 2. Sehingga kita substitusikan 4 itu ke x, sehingga kita peroleh min 4 plus akar dari 6 kali 4 dikurang 8 dibagi 4 dikurang 2 sama dengan min kali 4 ditambah akar 16 dibagi 2 sama dengan min 8 per 2 sama dengan min 4. Jadi nilai limit fungsi tersebut dapat kita peroleh yaitu min 4.
Untuk ketiga metode di atas, pastinya mudah bukan? Mudah kan ya? Sekarang kita lanjut ke limit tak hingga. Bentuk limit tak hingga yang akan kita pelajari yaitu yang pertama, bentuk tak tentu dari tak hingga per tak hingga. Dan yang kedua yaitu bentuk tak tentu dari tak hingga min tak hingga. Yang pertama, bentuknya seperti ini. Untuk bentuk tak tentu tak hingga per tak hingga, maka jika L sama dengan 0, jika dan hanya jika N kurang dari M. Jika L sama dengan A per P, maka jika dan hanya jika N sama dengan M. Jika N lebih dari M, maka dapat kita hasilkan L sama dengan tak hingga, di mana N dan M merupakan pangkat tertinggi dari fungsi tersebut. Selanjutnya, untuk bentuk tak tentu tak hingga min tak hingga, bentuknya seperti ini. Sehingga bisa kita peroleh yaitu L akan sama dengan min tak hingga jika dan hanya jika A kurang dari P. L sama dengan B min Q dibagi 2 akar dari A jika dan hanya jika A sama dengan P. L sama dengan tak hingga jika dan hanya jika A lebih dari P. Syarat ini dapat membantu kita dalam perhitungan nantinya. Contoh yang pertama, dalam bentuk tak tentu dari tak hingga per tak hingga, tentukan nilai limit fungsi aljabar dari limit x mendekati tak hingga dari 5x kuadrat tambah 7x tambah 1 dibagi 9x kuadrat dikurang 5x dikurang 8. Kita jawab yuk. Pertama, kita bagi semuanya dengan pangkat tertinggi, di mana di sini pangkat tertingginya yaitu x pangkat 2. Sehingga kita peroleh yaitu limit x mendekati tak hingga dari 5x kuadrat dibagi x kuadrat ditambah 7x dibagi x kuadrat ditambah 1 per x kuadrat dan seterusnya. Sehingga diperoleh limit x mendekati tak hingga dari 5 ditambah 7 per x tambah 1 per x pangkat 2 dibagi 9 dikurang 5 per x dikurang 8 per x pangkat 2 sama dengan 5 tambah x-nya kita substitusi menggunakan tak hingga, sehingga 5 ditambah 7 per tak hingga ditambah 1 per tak hingga, di mana 7 per tak hingga ditambah 1 per tak hingga sama dengan 0. Begitu pula min 5 per tak hingga dan min 8 per tak hingga itu sama dengan 0. Sehingga kita peroleh untuk limit fungsi aljabar tersebut yaitu 5/9. Masuk ke contoh berikutnya ya. Tentukan nilai limit fungsi aljabar dari limit x mendekati tak hingga dari 3x dikurang 6 dibagi akar dari 7x kuadrat ditambah 2x dikurang 6. Jika kita amati contoh sebelumnya, dapat kita peroleh kesimpulan bahwa yang kita lihat adalah pangkat tertingginya. Pada contoh ini, pangkat tertingginya adalah 1. Kenapa? Karena 3x pangkat 1 dibagi akar dari 7x pangkat 2 ditambah 2x dikurang 6 sama aja pangkat tertingginya adalah 1 dengan koefisien pangkat tertingginya yaitu akar 7. Kita dapatkan dari limit tersebut yaitu 3 per akar 7. Kemudian dapat kita sederhanakan dengan mengalihkan akar 7 per akar 7 sehingga dapat kita peroleh hasil yaitu 3/7 akar 7. Untuk lebih detailnya, kamu bisa menggunakan cara seperti soal sebelumnya. Lanjut ke contoh, bentuk tak tentu dari tak hingga min tak hingga. Tentukan nilai limit fungsi aljabar dari limit x mendekati tak hingga dari akar x kuadrat min 11x plus 5 dikurang akar dari 2x kuadrat plus 6x dikurang 7. Karena kita telah mengetahui syarat-syarat untuk mengerjakan soal ini, kita langsung jawab aja ya. Dikarenakan nilai A dan P berbeda dan A kurang dari P, nah A-nya itu adalah 1, P-nya adalah 2, maka A kurang dari P, jadi nilai dari limit fungsi tersebut adalah min tak hingga. Contoh selanjutnya, tentukan nilai limit fungsi aljabar dari limit x mendekati tak hingga
dari akar 4x kuadrat plus 9x min 1 dikurang akar dari 4x kuadrat plus 6x plus 8. Dikarenakan nilai A dan P sama, yaitu 4, sehingga untuk memperoleh nilai limit adalah dapat diperoleh dari perhitungan B dikurang Q dibagi 2 akar A. Dengan A sama dengan 4, B sama dengan 9, Q sama dengan 6. Jadi, B dikurang Q dibagi 2 akar A sama dengan 9 dikurang 6 dibagi 2 akar 4 sama dengan 3 dibagi 2 dikali 2 sama dengan 3/4. Jadi, nilai dari limit fungsi aljabar tersebut yaitu 3/4. Untuk latihannya, kamu kerjakan sendiri ya agar lebih jago. Tapi jangan khawatir, akan tetap saya tampilkan cara penyelesaiannya. Jika kecepatan, kamu bisa pause dulu video ini. Thank you yang udah nonton. Semoga dapat membantu.